Mohon izin Bapak dan Ibu, selamat siang dan salam sejahtera tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, selaku hamba Tuhan yang bertakwa, maka sudah sepatutnya bila kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk memberikan doa restu resepsi pernikahan. Prajurit Kepala Indra Karya Sirai, putra dari Bapak Tumpal Sirai dan Ibu Dermawan Manulu dengan Daniela Alessandra Simalula, putri dari almarhum Mangun Simalula dan Ibu Nisbet Kurna. Pada hari yang berbahagia ini, dengan disinari cahaya kebahagiaan, kami Korps Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan mempersembahkan acara tradisi Korps Sampurpora yang melambangkan kebanggaan dan kebahagiaan Korps Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di dalam mengantarkan abang kami yang akan meninggalkan masa lajangnya untuk mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Acara tradisi ini dinamakan Sampurpora yang mengandung makna bahwa kami ikut mengayuh bahagia dalam mengantarkan abang kami menempuh kehidupan yang baru dalam rumah tangga. Dalam acara ini, kami melepas abang kami, Prajurit Kepala Indra Karya Sinai yang bertugas di Batalion Infanteri 123 Raja Wali yang akan didampingi oleh Daniela Alessandra Simalula. Acara tradisi Korps Sampurpora segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Adapun maksud dan tujuan acara Sampurpora ini adalah untuk menjalin hubungan batin antara abang, sahabat, dan adik serta jiwa korps yang kuat antara Korps Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Laporan Komandan Sampurpora. Pasukan Hunus Sagur. Hunus Sagur. Raja, woi. Sagur terus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan dan menerobos semua hambatan yang akan menghalangi kehidupan mereka. Formasi ini melambangkan pintu gerbang yang akan dilalui
dan merupakan awal suka dan duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Pasukan Payung Pora. Payung Pora. Rak. Sangkur terhunus ke atas berbentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kedua mempelai dalam menghadapi rintangan hidup, dan kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungannya. Pemasangan cincin dan penyerahan seperangkat baju bersih dimohon kepada yang terhormat Komandan Kompi Senapan A agar berkenan memasangkan cincin dan menyerahkan seperangkat baju bersih kepada kedua mempelai. Pemasangan cincin merupakan ikatan batin yang kokoh bahwa kedua mempelai akan selalu bersama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Dan adapun penyerahan baju bersih mengandung arti bahwa mempelai wanita telah diterima menjadi istri prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan anggota Persis.
Terima kasih kepada Komandan Kompi Senapan A Batalion Infanteri 123 Raja Wali. Untuk selanjutnya dipersilahkan kembali ke tempat. Pasukan Tegak Pora. Tegak Pora! Kedua mempelai dipersilahkan menuju kursi pelaminan. Laporan Komandan Sangkur Pora. Acara tradisi Rok Sangkur Pora telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, Komandan. Komandan, Raja Wali. Raja Wali. Pasukan Sarungkan Sanggur. Sarungkan Sanggur. Gerak. Adok. Kanan. Adok. Kiri. Gerak. Menuju pelaminan. Maju. Jalan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demikian acara tradisi Korps Sangkur Pora yang kami persembahkan.